Kenapa, kenapa, kenapa? Ini lihat nih, ada skandal Miss Universe 2023. Finalis diminta difoto telanjang saat pemeriksaan tubuh. Oh my God, sampai segitunya emang ya? Lagian ya, menurut aku kontes kecantikan kayak gini tuh kayak eksploitasi wanita gak sih? Bentar-bentar, menurutku nih ya, itu gak termasuk eksploitasi wanita. Karena kenapa? Karena kan mereka yang mendaftarkan diri dia sendiri. Jadi itu tidak termasuk eksploitasi wanita. Ya kan? Ya tapi tetap aja ya, kontes kecantikan gitu kan subjektif banget ya ke perempuan. Harus cantik, harus kurus, harus putih, harus sempurna. Aku gak setuju sih dengan adanya kontes kecantikan kayak gitu. Ya, tapi gimana ya? Kan kalau misalkan kontes kecantikan juga bukan dari fisik doang, tapi kepintaran juga, bakat juga. Kan mereka juga punya bakat, punya kepintaran, nggak fisik doang kali. Tetap aja, itu tuh fokusnya ke fisik. Fisik nomor satu. Aku nggak setuju, tetap nggak setuju. Ya kalau nggak mau fisik, ikutan cerdas cermat aja kali. Ya udah kalau gitu. Ya udah.